kematian akibat COVID-19 seluruh dunia kini melebihi 3.48 juta kes. Wisma Putra minta individu yang ada maklumat tentang Dr. Nur yang didakwa sebagai warga negara Malaysia ditahan oleh Israel tampil memberi kerjasama. Mayat perutuk lelaki berusia 21 tahun yang lemas selepas menyelamatkan adiknya di Sungai Perak 2 hari lalu ditemui awal pagi ini. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan esro awani.com.